حافظنا الساعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعدم نفع في علوم في دارين آمين فصل في صدقة التطوع ini suatu pasal tentang sedekah sunnah. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikit tamratin. Takut olehmu akan api neraka sekalipun dengan sebelah kurma. Takut olehmu akan neraka sekalipun dengan sebelah kurma. Artinya kita disuruh sedekah walaupun dengan sebelah kurma. Artinya ketika kita sedekah, kita berarti termasuk orang yang takut. Sedekahnya sebelah kurma, takutnya sebelah kurma. Besar takutnya segitu. Sedekahnya satu kurma, berarti takutnya meneraka saat sebesar satu korma. Dua korma sedekahnya berarti takutnya sebesar dua korma. Begitu berarti ittaqun nar wala bisyikit tamrah. Sedekahnya satu peti korma berarti takutnya satu peti korma. Sedekahnya satu juta berarti takut kita makin banyak. Sedekahnya makin banyak, takutnya neraka makin banyak. Jadi sedekahnya makin banyak, takutnya sama Allah semakin banyak. Maka sedekahlah sebanyak mungkin. Tapi ingat, ya, ala zahril ghina, dalam keadaan cukup. Artinya buat kita cukup, buat istri cukup, buat anak cukup. Jangan sedekah di rumah kagak kebagian, enggak boleh. Laparan enggak boleh. Itu ala zuhril ghina begitu, bukan tunggu sampai kaya, bukan. Udah konglomerat baru sedekah, bukan, bukan. Sedekah itu enggak mesti nungguin kaya. Enggak. Duitnya sedikit, sedekahnya sedikit. Duitnya banyak, sedekahnya banyak. Tapi punya kewajiban, selesaikan dulu baru sedekah. Utang banyak, utang dulu rapiin. Utang banyak banget bikin kurban. Salah, utang dulu rapiin baru bikin kurban. Mau gaya-gayaan. Kadang begitu, mau dilihat orang, disuruh kumpul di masjid nggak mau, mau di rumah aja. Mau dilihat orang, kadang begitu kita mau dilihat, habis pahalanya. Jadi melihat hadis ini berarti apa? Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak rasa takut kita kepada Allah. Semakin besar kita bersedekah, semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Afdhalus shadaqah shadaqatul ilmi. Paling sedekah, paling afdhal sedekah adalah sedekah ilmu. Itu paling afdhal. Ilmunya gratis. Paling afdhal. Tapi jangan merasa paling afdhal. Walau paling afdol, tapi jangan merasa paling afdol, paling banyak jangan merasa. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita pelit. Jangan pelit. Apalagi bisa dua-duanya, sedekah ilmu, sedekah harta. Masya Allah.
sedekah ilmu, sedekah harta. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin, maka jika tidak kamu mendapati, maka dengan kalimat yang baik. Kamu enggak dapatin uang enggak buat beli kurma, atau enggak dapat nanti uang untuk sedekah uang, maka fa bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik. Ngomongnya biar baik, biar cakep. Ada orang habis beli baju, alhamdulillah bang, saya habis beli baju. Baju apa? Itu, ini. Oh, masya Allah. Berapa belinya? Segini. Oh, ya bagus, 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 cakep. Pantas dilihatnya. Nah, itu namanya kata-kata yang enak. Inti beli di mana? Cakep banget nih. Jangan orang datang, bang, saya habis beli baju, bang. Di mana? Di sana. Berapa harganya? Segini. Mahal banget beli. Sedih nggak tuh orang? Sedih. Itu segitu aja tuh kalimat salah itu membuat orang jadi luka. Jadi jangan sampai kita dengan omongan kita sedikit aja orang jadi luka. Jadi atur omongannya biar baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma ahsana abdun as-sadaqata illa ahsana Allahu khilafata ala dzurriyyatihi. Ma ahsana, tidaklah memperbagus abdun oleh seorang hamba as-sadaqata akan sedekahnya, illa kecuali ahsana Allahu khilafata, Allah taala perbagus akan kepemimpinannya, ala zurriyatihi, atas keturunannya. Masya Allah, anak cucunya. Jadi semakin bagus dia sedekah, semakin bagus dia sedekah, Allah semakin baguskan kepemimpinan dia terhadap anak cucunya. Kecuali ya, kalau orang kepemimpinannya bagus, kira-kira yang dipimpin bagus enggak? Bagus. Sedekah, 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 sedekah. Kira-kira nominal paling besar nilai sedekah kita berapa? Jangan dijawab, di hati aja. Jangan sampai kebanyakan kita duit tapi sedekahnya sedikit, jangan sampai. Banyakkan duit kita daripada sedekahnya, jangan sampai. Sedekah. Utamakan sedekah ya, kepada orang yang butuh, orang yang berjasa sama kita ya. Ya, gitu. Orang tua kita, guru kita, orang yang bantuin kita, orang lagi butuh banget gitu. Itu tuh. Jangan sampai salah sedekah. Udah pernah belum sedekah ya, sedekah kepada yang paling berat itu sedekah kepada pribadi orang, itu paling berat. Ada sahabat Abu Thalhah ya, pengen sedekah kepada Nabi ya, maksudnya kepada agama. Lalu Nabi mengarahkan, sedekahkanlah kepada kerabat-kerabatmu. Berarti kepada pribadi-pribadi. Diarahkan oleh Nabi. Artinya apa tuh? Sedekah sama pribadi itu berat. Artinya apa tuh? Sedekah sama keluarga itu sangat diutamakan. Keluarga yang susah. Yang paling bagus kata ya, mengutip Syekh Nawawi Al-Bantani, yang paling bagus sedekah pada ulama.
itu ganjarannya 900 ribu. Sama orang tua di bawahnya 100 ribu. Masya Allah. Bisa begitu ya. Nah, sekali-kali kita jajalin sedekah yang banyak pakai pribadi kita untuk seorang pribadi. Untuk seorang pribadi. Dan jangan disebut-sebut, biar full pahalanya minad dunia ilal akhirat. Ya. Apa kepada orang tua kita sedekah pribadi, apa kepada guru sedekah pribadi, atau orang yang sedang butuh. Pernah Pak, ini kejadian yang luar biasa. Benarlah firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Tidak akan kamu peroleh kebaikan, hakikat kebaikan, sehingga kamu mensedekahkan apa yang kamu cintai. Ada orang datang kepada kiai, kepada guru ngaji, lalu dia sedekah 10 juta kepada seorang kiai. 10 juta. Dia enggak punya anak. Minta doain supaya punya anak. Sedekah pribadi kepada seorang kiai. Itu gajinya tuh dia segitu. Enggak lama dari itu, enggak lama, langsung hamil istrinya. Kabul. Iya. Itu beneran itu. Langsung kok, Bu. Kalau direkayasa enggak bisa. Enggak ikhlas. Biiznillah, dengan izin Allah. Langsung langsung dia telepon, punya anak. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi benar sedekah itu, ya, kalau kita pengen memperoleh yang paling baik, yang paling enak, yang paling kita senengin, gapai dengan sedekah dengan yang paling kita cintai. Yang paling kita cintain duit sedikit, duit banyak Pak, duit banyak. Coba tadi orang udah pernah sedekah 10 juta, kita kira-kira nominalnya berapa yang paling besar kita sedekah? Ada 1 juta? Enggak sampai. Belum pernah itu. Mungkin kalau sama masjid kita sering, tapi sama orang pribadi enggak semua orang bisa. Makanya itu orang tadi sedekah, orang sama pribadi dia sedekah langsung kabul. Itu benar kejadiannya, enggak bohong. Benar kejadiannya. Sekarang anaknya udah 2. Tadinya enggak punya anak. Ini kejadian benar, bukan cerita ini. Bukan, ini kejadian benar. Ini kejadian benar. Ada orang begitu, masya Allah. Ada lagi yang udah sekian tahun dia datang, udah sekian tahun, udah mungkin 4 tahun apa 6 tahun apa 7 tahun ya, saya lupa itu. Dia datang juga sama kiai, seorang guru ngaji, langsung juga punya anak dengan sedekah yang dia punya. Itu benar. Jadi benarlah firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tapi enggak bisa direkayasa. Datang dengan hati yang jernih. Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi memang yang paling berat kita sedekah adalah kepada pribadi orang.
yang paling butuh itu. Jadi benerlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin banyak sedekah kita, semakin banyak nilai takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu tasuddu 70 baban minasyarri. Sedekah itu, kata Nabi, menutup 70 pintu daripada keburukan. Masyaallah. 70 baban sedekah menutup 70 pintu daripada keburukan. Rajin sedekah. Guru masih ada, orang tua masih ada, jangan kagak sedekah sama beliau. Sekali-kali sedekah sama guru yang paling gede, sama orang tua yang paling gede. Kalau dia belum berangkat haji, berangkatin. Kalau udah berangkat haji, umrohin. Jangan kagak. Wasu'ila, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal? Qala anta saddaqa, yaitu engkau sedekah, wa anta sahihun, engkau dalam kondisi sehat. Nah, ini dia. Sahihun, engkau dalam lagi kondisi pelit. Aduh, masya Allah. Sedekah apa yang paling afdal? Yaitu antasaddaqo. Ini buang tak asalnya antatasaddaqo gitu. Engkau sedekah, engkau kondisinya dalam keadaan sehat. Syahiun, lagi dalam keadaan pelit, kikir. Ta'mulul baqo'ah. Ya. Ya. Ta'mul baqa'ah, engkau mengharap tetap. Iya. Engkau mengharap tetap. Engkau mengharap tetap kaya. Iya. Wa taksal faqra, dan engkau takut susah. Wa la tuhmil hatta idza balagatil hulquma, jangan engkau tunda-tunda sedekah sampai apabila sampai ruh ketenggorokan. Kulta, maka engkau katakan, li fulanin kaza, untuk si fulan begini, wa li fulanin kaza, untuk si fulan begini. Jangan sampai udah mau mati baru ngomong mau sedekah, si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini. Kemarin masih sehat kemana? Jadi lagi sehat tuh, lagi sehat, lagi pelit, lagi pelit. Sedekah biar banyak. Sedekah, cari yang paling membutuhkan, ya, yang paling membutuhkan sedekah. Ada pesantren banyak, yang satu lagi bangun, yang satu kagak bangun, yang bangun. Masjid, yang satu lagi bangun, yang satu kagak bangun, yang bangun. Satu lagi mau beli tanah, itu beli tanah. Itu diperhatiin begitu. Orang tua lagi bangun rumah, itu sedekah cepat-cepat. Guru lagi bangun rumah, sedekah cepat-cepat, bantuin. Dan orang tua bikin lagi bikin bangun rumah, belaga ngelihat, lewat aja, nah. Nggak ada omongnya sekali. Keluarin duit, jangan kagak. Wala ba'sa bil ikhfa'i wal izhari ala hasabi masya'a, dan tidak kenapa dengan menyembunyikan. Tidak kenapa dengan menyembunyikan dan menjelaskan atas kira apa yang ia kehendaki. Jadi boleh kita tampakkan, boleh kita sembunyikan atas apa yang dikehendaki. Ya, umpama ini masyarakatnya, ini umpama nih di satu lingkungan,
pelit-pelit umpama gitu ya. Nah, boleh kita zahirkan untuk mancing. Jadi kata beliau ala hasabi masya'a, atas sekiranya apa yang kehendaki. Wa kana Ibrahimul Akhwas wa Junaid, dan adalah Ibrahim bin Akhwas al Junaid radhiyallahu anhuma, yarawna, mereka berpendapat melihat anna akhdha sadaqati afdal, mereka berpendapat bahwa mengambil sedekah lebih afdal minaz zakati, daripada zakat. Ngambil sedekah lebih afdal daripada ngambil zakat. Jadi tadi itu bahwasanya menzahirkan disebut berarti kadang juga baik. Ya, tadi sedekah disebut kadang juga baik. Jadi enggak selalu enggak baik sedekah disebut-sebut ya. Iya. Bagus emang, kenapa? Ya. Yang ngatain berarti pelit ya. Yang ngatain pelit. Jangan dikatain orang lagi menzahirkan sedekah. Iya, orang sedekah nih, bangun masjid, dia sebutin. Kemudian ntar ada lagi orang doain, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah. Yang doain banyak ribuan orang, kira-kira diterima apa kagak? Terima. Artinya apa? Jangan kita suuzon. Suuzon banget kita, jangan gitu. Boleh jadi dia sebutin untuk memancing orang supaya mau berbakti, mau berbuat baik. Li'anna fiha, ya, kenapa bagusan ngambil sedekah daripada zakat? Karena bahwa padanya ya bersedekah muzahatul fuqara, berdesakan orang-orang fakir, banyak orang fakir. Wali'anna la'a syara'itu kasiratun, ya. Li anna fiha, karena bahwa padanya pada zakat ya muzahatal fuqara'i, berdesakan, maksudnya banyak orang fakir. Wali anna la'a, dan karena bahwa baginya bagi zakat syara'ito, ada syarat-syarat kasiratan yang banyak. Wa rubama, dan terkadang la yakunu tamamu mawjudan, terkadang enggak sempurna wujudnya. Fil akhizi, pada yang ngambil kurang syarat. Dia kira orang miskin, enggak taunya orang kaya. Dia kasih tuh orang kaya, ganti enggak tuh? Ganti, ulang lagi sedekahnya. Bukan ganti dia ambil punya yang tadi gua ambil, lu orang kaya enggak jadi dah, enggak. Ulang lagi sedekahnya. Masya Allah. Jadi jangan suka bikin lah panitia zakat, jangan. Ya, ntar salah ngasih. Salah ngasih berarti tanggung jawab kita. Wa dhahaba ba'dhum, berpendapat oleh sebagian mereka ulama, ila anna akhdha zakati aula, kepada bahwasanya mengambil zakat itu lebih utama. Mengambil zakat lebih utama. Kenapa ada pendapat begitu? Fa inna fi'a, karena pada zakat i'anatan, dapat menolong ala ada il wajib, atas menunaikan yang wajib. Jadi kita nerima zakat, nolongin orang nerima wajiban. Ya, kita senang banget gitu. Ya senang banget ya. Dibagi duit gitu. Wa fi'i, dan padanya pula kasrun lin nafsi wa mazalatun. Karena di situ ada memecahkan bagi diri ya, dan ya ke apa kehinaan. Wal amru fi zalika, dan perkara pada demikian itu ala jumlati, atas jumlah, atas sekaliannya, mutaqaribun, saling berdekatan. Fafham tagnam, pahamlah olehmu dan saya kamu beruntung. Wallahu a'lam bishawab.